Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas 2B akan menjalankan tugas dari Kengas. Baik, kembali lagi bersama saya Nining Andriani di liputan tugas Kengas. Keadaan hujan ini masih kadang mengguyur desa Semak. Banjir masih menggenangi permukiman warga. Bagaimana kondisi terkini di sana? Sudah ada rekan kami, Situ Mayro. Kembali lagi bersama saya, Situ Mayro, dalam liputan tugas Kengas. Saat ini saya sudah berada di kampung Semak, di mana sejak bulan Desember kemarin, tanggal 30, hujan terus mengguyur kawasan ini, menyebabkan tinggi air di pemukiman warga kembali naik. Sebenarnya sejak sore kemarin air sudah kembali turun, namun kemudian air kembali dan terlihat di belakang saya. Dan untuk lebih lengkapnya saya sudah bersama Ibu Lita Dwi Anwari. Ibu, selamat siang. Ibu merupakan warga kampung Semak. Baik, Ibu bisa jelaskan kebanjiran siang ini, Bu? Baik, jadi pada tanggal 30 Desember curah hujan itu sangat deras dan hingga akhirnya menyebabkan seperti ini, bisa seperti banjir. Awalnya saya tidak tahu kalau akan jadi seperti ini, tapi pas kebesokan atau keesokan paginya saya melihat sudah menjadi banjir seperti ini, sehingga banjirnya masih ada sampai sekarang. Oke, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Kembali lagi dengan rekan saya, Nining Andriani. Terima kasih, Situ Mayro. Baik, tadi rekam kami sudah menjelaskan keadaan banjir di Kampung Semak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 8B sudah menyelesaikan tugas dari Kengas.